Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim Zaha dan hari ini kita akan lihat satu produk peranti berhubung untuk rumah pintar ataupun juga pejabat pintar, iaitu Google Home Hub. Untuk pengetahuan anda, Google Home Hub ini adalah sejenis paparan pintar yang kini namanya telah dijenamakan semula kepada Nest Hub. Kerana sebelum ini Google telah pun membeli syarikat Nest dan menjenamakan beberapa produk peranti berhubung mereka kepada Nest, seperti yang anda lihat sekarang ini iaitu Nest Hub. Tanpa buang masa lagi, mari kita nyah kotak peranti ini. Kita plastik dulu. Nest Hub adalah sejenis paparan pintar yang mempunyai skrin sesentuh dan juga pembesar suara, yang mana pembesar suaranya adalah mempunyai Google Assistant Turbina. Buka saja kotak, kita akan lihat peranti itu sendiri. Okey, kita akan keluarkan peranti ini terlebih dahulu dan lihat apa lagi yang terdapat di dalam kotak. Kemudian di dalam kotak ini sepatutnya ada satu kabel kuasa, ya betul, ada kabel kuasa di sini, yang mana ia menggunakan kabel kuasa yang tersendiri, bukannya kabel type C ataupun micro USB. Kemudian di dalamnya lagi kita ada buku manual dan juga itu saja. Alright. Sekarang tanpa membuang masa, mari kita lihat peranti itu sendiri. Apa yang kurang enak pada Google Nest Hub ini adalah tona warna yang digunakan, kerana di bawah ini adalah warna charcoal, kemudian skrinnya menggunakan warna putih. Itu tidak masalah sebab bingkainya ni satu ialah warna putih penuh dan keliling skrin ni anda boleh lihat lagi satu bingkai hitam yang mana itu adalah panel LCD-nya itu sendiri. Jadi sekarang kita akan tetapkan Google Nest Hub ini dulu. Sementara saya tetapkan Google Nest Hub ini, saya akan ceritakan sikit apa kelebihan pada Google Nest Hub ini. Belakang ini adalah pembesar suara yang mana adalah seperti Google Home yang besar ini. Google Home dan Google Nest Hub mempunyai fungsi yang sama, iaitu pengguna boleh menyeru Google Assistant untuk mengarah melakukan tugasan-tugasan harian yang ringan seperti membuka lampu, menyemak notifikasi, membuat membeli belah yang ringan dan pelbagai lagi. Cuma Google Nest Hub mempunyai skrin, jadi pengguna boleh lihat apa yang diarahkan pada Google. Dan jika anda mainkan muzik pada Google Home, anda hanya boleh mengawal pause, volume pada pembukaan ini saja. Tapi dengan adanya paparan, anda boleh gunakan jari dan lihat aras volume yang sebenar dan juga nama lagu ataupun nama artis yang dimainkan. Untuk menetapkan Google Nest Hub ini, anda perlu memuat turun aplikasi Google Home di Play Store dan buka dan log masuk akaun Google anda. Kemudian ia akan terus kesan secara automatik dan mengarahkan anda untuk tetapkan sama ada anda ingin letakkan Google Nest Hub ini di rumah, di pejabat, di bilik, di dapur dan sebagainya. Okey, kita akan set up. Okey, untuk pengetahuan anda, untuk menetapkan mana-mana peranti berhubung, anda digalakkan menggunakan Wi-Fi 2.4Hz kerana peranti berhubung ini memerlukan jarak Wi-Fi yang agak panjang dan juga yang agak lebar. Jadi, rangkaian Wi-Fi seperti 5Hz, Unified Fiber ke Time tu tidak akan menyokongnya kerana Wi-Fi 5Hz adalah untuk jarak yang dekat. Jika anda telah menetap Google Assistant pada peranti anda, anda tidak perlu lagi menetapkan suara anda atau merakam lagi suara anda seperti Hey Google, OK Google dan sebagainya, kerana ia akan kenal pasti suara anda melalui akaun Google anda dan akan terus selarikan pada Google Nest Hub ini. Jika anda lihat di dalam peranti saya ini, dia ada kata Get Started With Calls, yang mana anda boleh buat panggilan suara dan juga panggilan video menggunakan Google Duo. Tapi jika anda ingin menggunakan sahaja Google Home yang biasa yang tak ada skrin, tapi anda ingin menghubungi dengan pengguna yang mempunyai Google Nest Hub, anda boleh saja melakukannya melalui proses broadcast. Contohnya, anda mempunyai pejabat yang besar, mempunyai banyak pekerja dan banyak bilik yang kecil, atau juga keluarga yang besar yang duduk rumah bertingkat-tingkat. Jika Google Nest Hub ni berada di dapur, ibu yang menggunakannya boleh memanggil anaknya secara terus melalui broadcast seperti, "Anak-anak, makanan dah siap, jom makan malam." Atau juga mendengar suara ibu anda melalui Google Home ini sendiri. Selesai saja anda menetapkan Google Nest Hub ini, anda diberi peluang untuk memilih pelbagai paparan default untuk dipaparkan pada Google Nest Hub. Sekarang ni saya telah memilih muka jam. Anda juga boleh memilih pelbagai perkara menarik seperti galeri-galeri dengan banyak hasil-hasil seni di seluruh dunia. Antara muka jam yang boleh pilih adalah seperti tipografi, seperti yang anda lihat sekarang, berwarna hitam ataupun berwarna putih. Kemudian ada juga yang muka jam analog seperti yang saya tunjukkan pada awal tadi. Dan juga seakan jam yang klasik. Jika anda tetapkan album pada Google Photo, ia akan terus paparkan kepada Google Nest Hub ini dan ia akan paparkan bertukar-tukar antara image satu sama lain melalui slideshow. Kemudian jika anda tatal dari sebelah sini, dia akan memaparkan cards kepada Google Assistant seperti sekarang adalah berapa jam mengambil masa untuk saya pulang ke rumah,
Kemudian ada aktiviti dalam Google Calendar dan juga berita-berita terkini. Turut juga terbina adalah Spotify, dan Spotify ini hanya boleh digunakan jika anda langgan Spotify Premium sahaja. Jika anda menggunakan Nest Hub namun Spotify versi percuma, ia tidak boleh diselarikan dengan Google Nest Hub. Selain itu, turut terdepan adalah YouTube, resepi makanan dan juga arahan Google Assistant yang lain. Kemudian, tujuan Google Nest Hub ini adalah peranti berhubung. Jadi, bagaimana ia juga boleh mengawal peranti-peranti berhubung yang lain yang berada dalam rumah seperti lampu-lampu pintar, pembesar suara lain. Dan jika anda tetapkan dan selarikan dengan Google Nest Hub, ia akan terpapar di bahagian sini seperti View Your Rooms dan juga Routines. Sekarang saya tiada apa-apa peranti yang boleh tunjukkan. Jika anda memilih rutin bedtime, ia mungkin boleh mematikan lampu anda, memelahankan audio anda dan juga menetapkan kecerahan skrin Google Nest Hub kepada yang minima. Kemudian jika anda tata daripada bawah ke atas, ia akan memegang tetapan-tetapan yang asas seperti kecerahan, volume, do not disturb, menetapkan penggera dan juga tetapan untuk anda memilih gambar-gambar Google Photo melalui Google Nest Hub ini sendiri. Di sini adalah untuk menetapkan sendiri bagaimana bingkai gambar itu dipaparkan. Untuk menggunakan Google Map, saya cuma tekan sahaja kat sini. Dan Google Assistant. The best way to get home by car is via Liberia Kajang. Google Assistant kemudiannya akan memberitahu anda dengan lebih jelas jalan mana yang anda perlu ambil dan berapakah masa yang diambil. Tapi disebabkan anda tidak boleh membawa ke mana sahaja Google Nest Hub ini, ia akan terus hantarkan maklumat-maklumat ini kepada telefon pintar anda. Begitu juga dengan kalender semua. Jika anda tekan kalender ini, ia akan paparkan secara penuh dan memberikan anda peringatan apakah aktiviti yang anda ada untuk minggu ini. Sekarang saya akan cuba mainkan lagu menggunakan Google Assistant. Hey Google, play some music by Siti Nurhaliza. Playing Siti Nurhaliza on Spotify. Ia akan buka aplikasi Spotify dan terus memainkan lagu-lagu daripada Siti Nurhaliza. Untuk melihat aras suara untuk Google Nest Hub ini adalah kemampuan pembesar suara pada Google Nest Hub. Anda boleh gunakan Google Assistant untuk mengawal muzik-muzik yang dimainkan melalui Spotify seperti mana yang anda gunakan Google Assistant pada peranti pintar anda. Cuma kelebihannya adalah sekarang ia dipaparkan dalam satu paparan pintar. Begitu juga dengan arahan seperti ingin mencari bantuan pada Google. Contohnya seperti ini. Hey Google, how do I cut a pineapple? Playing how to cut pineapple on YouTube. Saya tanya Google macam mana untuk potong nenas dan ia terus paparkan video melalui YouTube cara-cara untuk memotong sebiji nenas. Do I have anything today? There are two entries. Play any videos on YouTube. Okay, playing recommended YouTube videos. Ini pula adalah bagaimana Google memilih apa yang kita suka melalui profil YouTube kita dan ia akan memainkan secara automatik apa yang dicadangkan oleh Google. Jika anda buka YouTube setiap hari, algoritma Google akan menetapkan video yang anda suka dan akan paparkan di sini. Sekarang saya akan cuba membuat panggilan video melalui Google Nest Hub menggunakan Google Duo. Hey Google, make a video call to Fazli Amans. Making a video call to Fazli Halim Amans. Hello. Baik. Assalamualaikum dan hai. Anda bersama saya Fahim Zaha. Tengah cuba ni Google Nest Hub. Dia ada fungsi panggilan video. Oh, nice. Nanti aku akan tengok. Tapi masalahnya Google Nest Hub ni rupanya tak ada kamera. Dia boleh buat video call tapi tak ada kamera. Macam mana tu? Itulah pasal ingatkan rosak ke apa tapi tak Dia basically aku akan dapat aku cuma boleh buat panggilan suara biasa tapi aku boleh nampak engkau. Kau tengah selfie ni kan. Okey. Jadi jumpa lagi. Alright, bye. Jadi itu adalah contoh panggilan video menggunakan Google Duo kepada Google Nest Hub. Disebabkan sedikit pembetulan, Google Nest Hub ni tidak mempunyai kamera tapi mempunyai sensor untuk menetapkan kecerahan peranti ini. Jadi apabila anda menggunakan panggilan video, ia akan menggunakan suara anda saja, tapi pengguna tersebut ataupun kawan yang anda panggil tadi akan boleh nampak video di sini. Contoh fungsi lain pada Google Nest Hub adalah seperti memberi arahan untuk membaca berita dan sebagainya. Contohnya seperti ini. Hey Google, what's the news for today? Ia akan memainkan podcast ataupun berita melalui audio.
dan juga video. Is there any near restaurant nearby? Anda akan boleh nampak hasil carian dengan lebih jelas di gambar restoran tersebut, sama ada dia masih dibuka ataupun telah ditutup, dan juga berapa bintangkah pengguna yang menggunakan Google Maps dan juga Google memberi rating kepada setiap restoran ini. Dan pelbagai perkara lagi anda boleh. Jika anda punya Google Home dan juga pembesar suara lain seperti pembesar suara seperti ini, anda boleh selarikan melalui aplikasi Google Home tadi untuk dijadikan sebagai satu sistem suara ataupun sound system yang lebih stereo. Contohnya, anda letak Google Nest Hub di sini dan kiri dan kanan adalah pembesar suara lain, dan anda boleh jadikan dia satu pembesar suara untuk memainkan muzik yang lebih imersif dan juga lebih seronok. Jika anda tidak menggunakan Android, tidak mengapa, kerana jika anda menggunakan iPhone juga, anda boleh mengawal juga Google Nest Hub ini, kerana apa yang anda perlukan adalah Wi-Fi 2.4Hz dan juga aplikasi Google Home. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahab. Sekiranya berjumpa lagi dalam video Aman akan datang. Assalamualaikum.